Господи, какая это твоя мля. Benda sunnah tapi usah pahala. Kalau kita buat, kalau tak buat, jangan banyak kata tak ada apa. Kalau tak buat rugi. Kena tulis gitu baru tu. Ni tak buat tak ada apa. Jadi bila tak buat ada apa, dia tak buat lama. Jadi dia kena buat, kalau tak buat rugi. Kalau tak buat nyesal akhirat. Kalau tak buat tak boleh dapat syafaat rasul akhirat. Karena ulama sebut orang nak dapat syafaat rasul tiga kaya atas dunia. Pertama, orang banyak selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikut sunnah Nabi SAW. Ikut sunnah Nabi. Cara Nabi pakaian, cara makan, cara minum, cara berjalan, cara tidur, cara kenderaan, cara rumah tangga, cara semua ikut sunnah Nabi. Maka itu cara nak dapat syafaat rasul. Yang ketiga, dia berdoa pada Allah supaya Allah boleh dapat dia syafaat rasul. Tiga syarat ulama sebut. Orang yang dapat syafaat Nabi SAW di akhirat, ulama beritahu barang siapa yang nak dapat syafaat rasul di akhirat, ada tiga syarat, tiga kaya, tiga amalan. Yang pertama, aksirus salati alayyah, iaitu orang yang banyak selawat dan salam ke atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke Nabi. Jadi selawat yang paling afdal, selawat serupa dalam sembahyang. Allahumma salli wa sallim ala zaina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai habis bil alamina innaka hamidum majid. Jadi tak payah balah sayyidina ke tak sayyidina, tak payah. Nah, ada orang selawat bubuh sayyidina, ada orang kata bid'ah, Nabi tak sebut sayyidina, tak payah balah benda lagu tumbuh jadi bodoh. Yang kau panggil duk balah benda kau tak ada waktu, tak ada masa. Nah, Allah ni banyak mengajar dalam YouTube, Facebook, hamba tengok banyak. Nah, ustaz-ustaz kita, tutup guru kita tu dok tika benda-benda hak lagu tumbuh. Jadi, kedua-dua bodoh belaka dia panggil. Ya, jadi dok balah. Ani Zaidina ani dan ani kena baca tulking, ani tak payah baca. Ani kena baca doa kunung anda. Tak payah balah. Kalau-kalau yang khilafiah, kalau-kalau yang ya sunat, ya benda tu Allah tak tanya pun di akhirat. Nah, itu dia mana. Melainkan ba'akidah. Orang tak beriman dengan Allah. Orang tak percaya pada Allah. Orang syak ragu dengan Quran. Ha, itu tak boleh. Karena benda tu benda iman. Benda yakin. Maka benda tu ditanya di dalam kubur. Man rabbuka wa ma imamuka. Siapa imam kamu? Siapa Tuhan kamu? Ha, itu akidah. Tapi kalau bak tu dia tak tanya masa kubur. Membaca doa kunut kau mayam mula. Jadi bodoh dia tak tanya tu. Ha tu, kalau sunat. Ha ada. Tapi sunat. Tapi kalau kita tak buat, rugi. Ha bukan tak apa, rugi. Ni banyak tak. Apa tak buat sunat aja. Ha jadi keman orang panggil. Ha sedek ke? Benda sunat tu. Ha syarat nombor dua nak dapat syafaat rasul ialah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun benda tu sunat, makan tangan kanan sunnah Nabi. Bila kita buat sunnah, tak apa, peh tangan kiri pun betul, tak apa tangan kiri, tapi mu tak boleh syafaat rasul akhirat. Kerana syarat nak dapat syafaat, oh kena ikut sunnah Nabi. Itu dia. Jadi rugi. Itu dia mana. Jadi kalau kita ikut sunnah, pertama boleh pahala, yang kedua kita boleh syafaat rasul akhirat. Itu. Jadi kalau kita tak ikut sunnah Nabi, walaupun kita kata sunnah je, yang pertama kita tak boleh pahala. Yang kedua pula, ditakuti Nabi tak syafaat kita akhirat. Nak syafaat ke mana? Mereka tak dituruh aku ke dunia. Dia membuat tak serupa dengan aku. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah role model. Cara ikut uswatun hasanah, kena ikut cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kena ikut cara Muhammad. Kerana Muhammad ni uswah, ikutan yang terbaik segala aspek dalam kehidupan dunia ini. Kamu nak selamat akhirat, kamu kena ikut cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lebih pada Muhammad, jangan kurang pada Muhammad, kena serupa dengan Muhammad. Nah, orang lain ni ngaji nak dia rasa dia lebih pada Muhammad, maka itu sesat tuan. Nah, kalau dia mari rasa ahli dia dengan Nabi pula dah. Aku ni banyak bangun maya malam, Nabi tak boleh kalau sekarang ni.
aku mari sikit sama Nabi mula jaga-jaga kalau pergi sikit. Nah, aku amal gini, mau zikir kuat gini, mau sebel lagi, pecek lagi, ilmu lagi, hanggup lagi. Nabi mula jaga-jaga kalau sebut pada Allah Ta'ala. Kalau terutahlah ketua ulama kata, Allah batalkan segala amal. Allah kekalkan dalam api neraka akhirat. Kenapa? Karena tak ada orang yang lebih pada Muhammad. Tak ada orang yang lebih sempurna daripada Muhammad. Tak ada orang yang lebih alim, yang lebih banyak amal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setakat tu hebat Nabi. Dia Nabi kata, aku masih lagi masuk surga, tak boleh ngamal kecuali dapat rahmat daripada Allah. Kalau Allah tak beri rahmat, walaupun aku Nabi Rasul, walaupun amal banyak, tak boleh masuk surga. Bagaimana merasa lebih banyak amal daripada Muhammad? Tak ada sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada syarat yang kedua nak dapat syafaat rasul, ikut cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pakai sebel, dia tanya, apa pakai sebel? Ikut sunnah Nabi. Enggak mudahai itu kita ketiga apa? Hatu bak lain, hak sunnah bak lain, hatu ilmu bak lain. Nah, ada ilmu Allah pilih nak siapa-siapa. Nah, sebab Nabi Musa. Nabi Musa dia ngaku dia pandai, dia alih. Allah Ta'ala kata, tak ada lagi orang pandai padamu. Nabi Musa kata, lama dia hidup tu dia rasa dia pandai pasal dia Nabi. Dia rasa, bila lagu tu orang tegur dia lagi. Hei Musa, Musa saya ngaku pandai, ada lagi orang pandai padamu. Siapa ya Allah? Namanya Nabi Khidir alaihissalam. Dia tak berhati. Aku nak temu dengan dia. Ya Allah, dia kata dia alih, aku nak temu. Nabi Musa kata, hati. Dia temu Nabi Khidir, minta nak ngaji. Nabi Khidir kata, mu nak ngaji dengan aku boleh, ada satu syarat. Mu tak boleh tanya aku buat apa. Berat syarat ni. Macam mana nak ngaji tak boleh tanya. Macam mana nak ngaji tak boleh. Tak boleh kata apa. Tapi Nabi Musa dah Allah Ta'ala tegur dia, juga moga dia nak ngaji. Lalu dia ngaji dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir jumpa orang bunuh Nabi Khidir. Dia kata, buka dia ni. Lalu dia tanya Nabi Khidir, bapa muak gini, aku ayat dah, mu tak dengar je, mu tanya. Sebab itulah Allah Ta'ala jawab, wa'allamnahu min ladunna ilma. Aku ada ilmu hak laduni, hak wa'id, hak depan ni aku tahu dah Khidir. Mu Musa aku tak tahu. Maka di situ baru Nabi Musa taubat menangis pada Allah Ta'ala. Berartinya setara Nabi Rasul, Allah tegur lagi bagaimana kita hak tidak Nabi dan Rasul. Jadi hak kita tak Nabi Rasul tu, kita berasa kita yang maksum. Kita berasa kita tegur orang dalam Facebook, dalam TV, ustaz tu gini, terasa kita pandai. Situlah ilmu yang menyesatkan kita. Yang ulama usuk, kata Imam Ghazali. Ulama yang dalam hati dia tu, nah, dia nak memperlekehkan ulama yang lain. Sedangkan ilmu dia tu membawa dia fitnah, dajjal yang masuk kekal dalam api neraka di akhirat. Sedangkan setara Nabi pun Allah tegur, bagaimana kita tidak Nabi dan Rasul. Setara Nabi, Allah kata, mu tak betul lagi, Musa. Mu tak betul. Ada satu cerita di zaman Nabi Musa, seorang penzina meninggal dunia. Namanya Al-Kifil. Di zaman Nabi Musa, dia ni zina hari-hari dia tu. Zina. Dia orang pun tahu dia berzina. Hari-hari maitina. Hari-hari maitina. Bila mati, Nabi Musa tak pergi semayang mayat dia. Karena orang tahu dia ni zina jahat. Nabi Musa pun tak pergi. Allah pergi aku. Jahat berzina ke. Allah Ta'ala tegur Nabi Musa. Hei Musa, mungkin lagi ni wali aku. Mungkin lagi semaya mayak wali aku. Nabi Musa kata, wali korok gabanya. Dia tak pernah maya apa. Dia jahat. Dia berzina. Hei Tuhan. Lalu Allah Ta'ala kata, hei Musa. Mu nampak dia berzina. Tapi mu tak tahu waktu dia sujud. Aku ambil nyawa dia mati atas rumah tadi. Lalu pergi Nabi Musa. Nabi Musa pergi tertua di rumah Zulkifil, Al-Kifil. Dengar duduk dari sujud tertua. Naik tu mayat duduk sujud lagi atas jadah di rumah tertua. Nah, lalu Nabi Musa menangis pada Allah. Nak ayat setara Nabi ditegur oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita tidak Nabi dan Rasul? Bagaimana kita tak Nabi Rasul? Kita tengok orang jahat tu. Kita rasa kita dah surga. Orang tu masuk dengan aku. Amboi. Mana bagaimana Nabi Rasul Allah tegur lagi dalam tidak? Nabi Rasul Allah tegur lagi. Hei Musa, wali aku waktu tu. Wali mana tu dia buat jahat? Betul dia buat jahat. Tapi, mu tak tahu aku ambil nyawa dia ketika dia beriman pada aku. Mu nak beriman ni, hei Musa, aku takut aku mati dalam maksiat lagi mana. Aku mati, aku tahu iman menolak lagi mana. Setelah Nabi Rasul Allah pesan lagi. Tuan-tuan yang mulia. Dalam kitab Wishahul Abrah, ada satu doa
yang dimimpi oleh Nabi Khidir bertemu dengan 70 ribu orang para Nabi-Nabi Rasul, 124 ribu. Lalu ditanya Nabi itu, apakah doa yang nak we kekal iman bila mati? Lalu dijawab oleh 124 ribu Nabi, jangan tinggal amanah Rasul bina. Siapa habis zikir lakad ja'akum, tiap-tiap waktu lepas maya, siapa dia amal lakad ja'akum, amal amanah Rasul, amal ayat kursi, tak tinggal, tiap-tiap lepas maya, wajib orang ni mati dalam iman, kata 124 ribu orang Nabi. Ni kita nak zikir lepas semaya bermalah tuan-tuan. Nak baca amanah Rasul bermalah. Maka jangan harap kita nak mati ada iman. Bahkan Allah Ta'ala cabut iman kita. Waktu orang-orang dulu ngaji, dia tinggal. Dia tak tinggal amanah Rasul. Nah, waktu kita jak budak lagi, kita dengar orang-orang teguru jadi ti iman. Ada semua amanah Rasul lebih ma'un. Ada semua amalah. Kenapa? Sebab dia amal tu Allah Ta'ala tak cabut iman dekat hati. Ni kita ni baca ayat kursi bermalah. Nak sebut subhanallah 33 kali malah berlambak semaya. Dah, dah lah mari semaya pun lewat dah. Kelik nak kelik awal pula tak zikir. Balik awal lah kita akhirat dah tu eh. Dunia orang okay, kaumak kita tak ada lagi maya. Jadi mak sebut dah. Pak ka'ak jadi tambah 3, 3 jadi tambah 2. Lepas tu kelik awal pula Allah Rasulullah yang zikir kita kan kelik 2. Maka ditakuti Allah Ta'ala cabut iman kita kat mati. Kerana syarat orang nak ada kekal iman, dia kena banyak zikir pada Allah Ta'ala. Kena banyak duduk rumah Allah Ta'ala. Kena banyak ingat pada Allah Ta'ala. Nah, ni dua hari lagi nak habis Ramadan. Guna dua hari ni untuk banyak ingat pada Allah. Kerana belum ada terpen ni tak tahu lagi. Tuan-tuan dia kata ada. Nah, tu. Allahu Rabbi ya kirim. Sebab tu orang-orang tu guru dia ada amalan. Ada zikir. Sebab apa? Dengan amalan tengah zikir tu lah Allah Ta'ala nak matikan dia dalam iman di akhirat. Nah, tu dia makna. Ni kita ni zikir bermalah, baca Quran bermalah, tak ada peluang dah tuan-tuan. Tak ada peluang. Dia takuti Allah cabut iman kat mati. Nah, jadi siapa dia yang nak syafaat Rasul akhirat nombor dua, dia kena ikut sunnah Nabi SAW. Ni kita kita pelekeh sunnah Nabi. Orang pakai subeh kita buat pakai subeh buat gapo, pakai jubah buat gapo, gi sejik mai jemaah buat gapo. Nah, ha, kita berasa kita PhD, kita berasa kita ada CD, kita berasa kita hebat. Sedangkan kita pelekeh ulama-ulama tertegur pondok hak amal sunnah Nabi. Ingat, siapa dia pelekeh sunnah Nabi faqad kafara. Jadi kupu dia tak boleh syafaat Rasul di akhirat. Nombor dua. Dan nombor yang ketiga kata ulama, orang yang dapat syafaat Rasul ialah dia sentiasa berdoa, ya Allah, berikanlah aku dapat syafaat Rasul di dunia dan di akhirat. Nah, tu. Kena banyak doa minta dengan Allah kita. Ni setengah orang dia tak minta pun dapat syafaat Rasul. Bahkan dia berasa dia pula nak beri syafaat ke Rasul akhirat. Ini yang teruk tuan-tuan yang mulia. Kita berasa kita lebih. Kita berasa kita banyak amal. Kita berasa kita. Maka rasa tu dia panggil ujub. Ya? Maka sifat ni akan menghangunkan segala amal yang kita buat. Nah, tu. Misal kita bangun semaya malam lah tuan-tuan. Allah Ta'ala uji setan mari. Dia mari ke mana? Juruhnya aku bangun maya lah edak. Haa tu pak bunuh tu. Situ tu pak bunuh. Beki, kena beki amal kita tu. Nah, Allahu Akbar. Contoh kita ada pondok 2-30 orang pelajar. Kita pula bila kita bangun lah itu dia. Haa situ saya terganggu. Saya tak kata orang lain. Cang lah kau. Orang lain tak jadi apa tidur. Tengok aku tu pak maya dah. Sedia dia tak tahu dia maya tu. Tua sikit pun tak upala ke dia. Sidak-sidak ayu pula hati dia tu masuk surga dulu pada duduk semaya. Itu nak ayatnya beki hak dalam tu. Amal kita tu. Jangan biar ada ria, ujuk, semaah yang menyebabkan amalan tu batal, hangus. Amalan kita wal-iyazubillah. Nak beki hak tu lah tuan-tuan. Nah, tengaji nak beki hak tu. Bila kita beki hak tu, baru kita tak ada berasa kita pandai, kita hebat. Tak ada dah lah. Pasal kita nampak barang tu datang daripada Allah, pemberian daripada Allah, syukur nikmat Allah. Nah, bagaimana Nabi Sulaiman bila dapat nikmat dia kata guna hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini pemberian daripada Allah, Allah nak tengok aku syukur ke kufur padamu. Ha tu. Jadi kita boleh buat amal, boleh ngaji. Jangan rasa kita pandai, nangis. Kena syukur nikmat Allah. Maju aku boleh ngaji orang lain, Allah tak pilih. Allah pilih aku boleh mari semaya, syukur. Ha, tu. Boleh jadi orang lain tu, tak boleh lagi. Boleh jadi tu, aku beri. Ha, tu. Jadi syukur tu, satu martabat yang besar. Yang kita kena memuji Allah subhanahu wa ta'ala.
Ada tiga syarat yang disebut oleh para ulama, orang-orang yang nak dapat syafaat rasul akhirat. Nah, pertama, banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Qaulul Badi' ala salati 'alan nabiy syafi', dikarang oleh al-Imam Muhafiz As-Sakhawi, paling kurang selawat ke Nabi 300 kali sehari, pagi dan petang. Ha, orang ni layak dapat syafaat rasul 300 kali. Ni kita ni 10 kali bermalas sehari. Nah, macam mana nak dapat syafaat rasul? Ha, dia dia makna. Jadi kena banyak selawat ke Nabi. Dah tak ada amalan yang lebih besar daripada selawat. Tak, kerana selawat ni tuat-tuat ulama rakyat buat dengan riak boleh pahala lagi. Ha, apa tak lagi buat dengan ikhlas. Ha, itu dia makna. Sebab membesarkan, mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.